Ya, kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, yang Anda saksikan saat ini di pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menuju ke kantor KPU RI di Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Jumlah syarat tentunya mereka sudah penuhi, keduanya juga sebelumnya sudah melakukan tes kesehatan begitu di Rumah Sakit Fatmawati, meskipun nanti secara resmi setelah mereka terdaftar sebagai Capres-Cawapres akan ada prosesi tes kesehatan kembali di RSPAD yang sudah ditentukan oleh KPU. Dan juga prosesi atau syarat-syarat lainnya untuk yang bisa dipenuhi untuk mereka bisa dijadikan Capres-Cawapres. Saat ini pasangan Amin sedang menyapa masyarakat, barikade masyarakat yang berkumpul di pinggir-pinggir jalan di sekitaran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, jalan-jalan menuju ke kantor KPU. Saat ini masih berada di Jalan Gondangdia ternyata, di dekat kantor DPP Partai Nasdem. Bagi Anda yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mungkin juga bisa diperhatikan jalur-jalurnya agar tidak terjebak kemacetan dari aktivitas pendaftaran bakal Capres-Cawapres hari ini. Tidak hanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akan mendaftarkan diri, tapi juga akan ada pasangan bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Rencananya nanti akan prosesinya akan berlangsung mulai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dimulai dari Tugu Proklamasi kalau pasangan Ganjar Mahfud. Jika tadi pasangan Anies Muhaimin dimulai dari prosesinya lumayan panjang dari kediaman Muhaimin Iskandar untuk pamitan kepada orang tua, sungkeman begitu, lalu sowan ke kantor-kantor partai pengusung, terakhir di kantor partai Nasdem, lalu akan berakhir di kantor KPU. Ya, di kanan layar kaca Anda adalah sejumlah massa pendukung dari Anies Muhaimin yang sudah membanjiri area sekitaran KPU, kantor KPU Jakarta, untuk menyambut kehadiran bakal Capres-Cawapres mereka Anies Muhaimin. Sejumlah elemen massa mulai dari kader partai, simpatisan, lalu juga masyarakat umum, relawan sudah berkumpul sejak pagi tadi, sejak dini hari untuk memberikan dukungan, support dan juga menyambut kehadiran bakal Capres-Cawapres mereka. Nanti kita juga akan ikuti prosesi kehadiran pasangan Amin ini di KPU. Kabarnya tidak akan semua masa, tidak mungkin juga semua masa akan masuk ke dalam karena dibatasi oleh KPU hanya 30 orang saja. Mulai dari ketua umum partai politik, lalu juga tentunya tim pemenangan yang bisa memasuki KPU untuk mendaftarkan Anies Muhaimin sebagai Capres-Cawapres.